Welcome back my YouTube channel. Masih bersama Aneka Bibit Impor dan Bitter, teman-teman. Hari ini kita muat lagi. Ini bibit ada lula, ada coket dan juga ada monro ya, teman-teman, untuk MDPL 500 ke atas. Jadi bibitnya teman-teman 1 miliar itu dapat apa sih? 1 miliar itu dapat bibit senilai 7 hektar dengan 1 hektar itu isi 300 pohon ya. Jadi kalau teman-teman bilang bibitnya mahal itu relatif. Semuanya itu tergantung kebutuhan ya. Mahal atau murah itu kalau kita udah terbiasa makan apokat premium, barang yang premium, tentu saja mahal tapi worth it ya teman-teman ya. Bibitnya sudah setinggi ini, jadi ini bisa diinden 6-1 tahun ya. 6-1 tahun, jadi bibitnya sudah 2 meter up. Nanti kita produksikan, jadi bisa dipesan mulai dari sekarang. Dan terima kasih buat Bapak yang sudah memesan, Mas Riz, mempercayakan perkebunan ini. Langsung dinaik nih biar cepet ya. Hari ini udah panas, kita udah pengiriman 2 truk tiap harinya, langsung berangkat. Dan persediaan kita masih sangat banyak, bibit yang ukuran 1 meter 2 cm. Sorry, 1 meter 20 up ya teman-teman, masih banyak. Nanti minimal pembelian 400 pohon untuk varian baru dari Miami. Dan kita mohon maaf, dari Aneka Bibit Impor tidak pernah menjual ecer ataupun tidak pernah menjual entres ya teman-teman, masih untuk skala perkebunan. Bagi teman-teman semua lainnya, bersabar dulu, nanti pasti kebagian. Oke ya teman-teman, kita kalau bibitnya itu kita kan kadang aja makan di restoran habis 1 miliar untuk 2 orang aja biasa ya. Bagi yang sultan itu biasa, apalagi ini dapat 7 hektar alpukat. Murah ya, murah, tergantung siapa yang membelinya. Bagi yang mau aja, jadi ini silahkan dipesan bagi yang mau aja. Bagi yang mau aja ya teman-teman ya, ada di 0856464254. Nanti variannya ada banyak sekali, jadi kita ada apakah dataran rendah, dataran tinggi, maupun dataran menengah, semuanya ada. Dari apakah West Indian maupun ras Guatemala. Di Aneka Bibit Impor akan terus mendatangkan insya Allah varian-varian baru lagi yang lebih enak. Kita masih ada varian lainnya untuk dataran tinggi ya, ada ras Guatemala. Kita kemarin udah bikin 300 pohon, masih apa ya itu namanya, Tonase tipe bunga B untuk dataran tinggi, ras Guatemala kulitnya tebel. Jadi hanya ready 300 pohon aja, silakan yang mau memborong ya, bisa japri di Mbak Mimin. Tapi kita tidak menjual entres, juga tidak menjual ecer. Gitu ya teman-teman, tetap stay tune. Nah bibitnya ini berangkat, satu truk isi berapa pohon ini? 120-130-an ya, ini masih muat 130-an insya Allah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih bagi semuanya sudah subscribe dan mempercayakan pembelian bibit di sini, di dari Blitar Jawa Timur. Oke yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.